iya, gak cuma hore-hore. Eh, sekarang semuanya rame-rame. Lo detik sore nih, gak cuma hore-hore okay. ya. Oke, ya, ya, ya. Detikers, welcome back to detik sore. Gak cuma hore-hore. Bentar-bentar, agak kontradiktif ya, gak cuma hore-hore, malah kalian hore-hore kan kita nggak cuma hore-hore, coba nggak cuma, cuma hore-horenya, tapi yang yang kalem gitu, coba. Oh ya. yang kalem ya, oke okay, boleh. Oke okay, diulang, ritik, okay. detikers kita udah balik lagi ke detik sore. Gak cuma hore-hore. Gitu, nah, Mbak Sheryl, ini tuh mumpung banyak banget nih cewek-cewek di sini. Ya, ada kuok-kuoknya nih Pak. Apa-apa deh, mumpung banyak banget ya cewek-cewek di sini. Nanti kita boleh nggak nanya-nanya tentang investasi perempuan-perempuan ini? Ini kan perempuan-perempuan muda, boleh banget loh. Kan? Karena ya kan? Apa, apa sekarang? Sebelum, sebelum kita tutup market, mereka nanya satu-satu tentang investasi. Cuma... Oh iya, iya, kalian tuh okay. penasaran nggak sih tentang investasi kalian di sini pada berinvestasi? Nggak banget. Yeah dia berinvestasi sama pacarnya. Oh, <laughs> Mohon maaf. Apa yang jangan kamu ya? apa, ke pacar, apa? <laughs> apa hati? Gak ada uh, ya kayak gitu perempuan-perempuan. Perempuan. <laughs> oh, bahaya. Oh benih-benih kebahagiaan. Hadisnya. Coba dia ya. mau nanya gak sama Mbak Cireo, Silahkan. Siapa? Kita hobi padu apa gimana nih? Ya udah langsung hombing aja. Padua. Jadi Mbak, oh, oh. aku kan beberapa hari terakhir tuh suka lihat emas nih. Oh. Terus mm -hmm. juga. Emas-emas. Mas-mas ma <laughs> jawa. jawa juga. Oh. Okay, Terus uh, kabarnya emas ini kan kemarin sempat naik terus turun lagi mm -hmm. karena ada ya ada isu perang itu ya yeah, Kak ya. Yeah. Ibu ya, Ibu Pocut. Nah, Jadi ibu. sebagai kita anak-anak muda nih yang mungkin belinya tuh mm -hmm. bisanya cuma berapa gram terus dalam skala kecil apakah menguntungkan kita beli saat ini atau tunggu dulu? Oke, okay. gimana Mbak? silahkan dijawab. Oke. Okay. Jadi temanya kali ini soal emas pertanyaan pertama ya. Hmm. Hmm. Memang emas itu salah satu investasi favorit para wanita yes, yes. <Gunyak> pas ya berarti ya pas, pas ya. pertanyaannya wah udah oh, 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 glowing glowing mas. Mas, mas lamar aku dong, eh, dong. <Gunyak> oke okay. nah kalau kita cermati memang harga emas sepanjang tahun 2024 ini sudah naik lumayan fantastis Ya, sekian belas persen sampai dua puluh persen memang kan fluktuatif gitu ya sekarang per satu troy ounce nya emas tuh ada di 2644 US Dollar per troy ounce kalau biasanya kita belinya tuh emas batangan itu sudah dikonversi antara harga per troy ounce sama nilai tukar satu US Dollar e, dan rupiah seperti itu ya nah jadi dengan kenaikan harga emasnya ini juga membuat harga emas batangan itu juga turut menguat kayak awal tahun harga emas per satu gram tuh masih satu jutaan bahkan nggak nyampe masih sembilan ratus ribuan sekarang sudah satu juta setengah per satu gram itu berarti naiknya udah hampir 50 persen ya year to date ini memang kalau kita lihat historical sama kenaikan harga emas di tahun-tahun sebelumnya jarang yang ada kenaikan emas tuh sefantastis ini secara year to date. Emas biasanya per tahun naik paling di bawah 5% gitu ya. Tapi memang kenaikannya tuh cenderung stabil dan konstan. Sehingga bisa dikatakan emas ini instrumen safe haven. Seperti itu. Nah, kalau mbaknya mau investasi dalam jangka panjang, misalnya untuk mempersiapkan dana pensiun, which is banyak sekarang masih. Dia mau mempersiapkan buat nikah, mbak. Oh, Ayo, buat, nikah. Buat, nikah. buat nikah. Nikahnya berapa hari atau berapa bulan lagi nih? Tujuh malam mendatang. Oh, kita aminin. Singkat juga ya. Singkat ya. Apa tuh persiapan Apa ya investasi yang bisa? Investasi apa nih 7 hari? Sudah ada belum mau kita buka sayembara oke nomor link di bawah sini takut oke jadi emas kalau misalnya emas batangan itu cocoknya investasi setidaknya lima tahun ke atas jangka panjang minimal lima tahun ya mbak ya kalau mau nabung emas hasilnya lima tahun tapi kalau yang lebih jangka pendek menengah misalnya kita katakan periodenya bulanan atau bahkan dua mingguan hmm. itu cocok masuk ke saham produsen emas atau saham distributornya emas di Indonesia okay. seperti beberapa emas yang sudah saham emas yang sudah listing di bursa saham kita tuh kayak ada MDKA ada Antam ada BRMS ada PSAB ada banyak lainnya hmm. memang kalau saham dengan harga emasnya langsung, emas batangan langsung Harga saham tuh lumayan volatile se Seperti itu, makanya lebih cocok untuk jangka pendek menengah Tapi kalau mau yang lebih stabil atau jangka panjang Cocok untuk emas batangan Jadi hmm, bisa disesuaikan okay. sama kondisi dan tujuan mbaknya lagi gitu. Oke, okay, volatile itu berarti harganya fluktuatif kalau harga emas batangan dalam jangka panjang cenderung um, menguat, cenderung seperti garis lurus yang naik terus, seperti naik-naik ke puncak gunung ya kurvanya. nyanyi eh, ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali Oh, oh semua ikutan. Di momen ini gue menyesal kita melakukan praktik-praktik <laughs> itu iya, iya, ya. Iya, ternyata ya. Salah <laughs> Satu studio gini semua soalnya ternyata, iya, ternyata ya kan. Hey eh guys, makasih banyak loh udah nemenin kita iya, di sini. Love. Besok lagi ya, besok love. lagi ya kita nah, oh, jajan nanti okay. nanti assalamualaikum iya iya, iya. mari pulang mari pulang mari pulang. pulang oh seru <tuk> ya seru ya seru ya udah jam 4 nih btw geng oh iya, iya. Uh, udah jam 4 jam lewat tempat ya yes boleh deh kita tutup dulu YSG-nya hari ini. YSG hari ini ditutup di level 7, 543 detikers atau turun 19 poin 0,26 persen mm -hmm. dengan transaksi 11,7 triliun. Okay. Mas Sheryl apa mm. yang membuat ISG hari ini mayoritas mendekam di zona merah? Oke, okay. kalau kita cermati memang bursa saham global di siang hari ini kompak bergerak konsolidasi cenderung melemah ya. Kita lihat hari ini bursa Eropa juga saat ini sudah pembukaan di sore hari ini. Bahkan koreksinya rata-rata di atas 0,5% untuk bursa-bursa Eropa. Bursa premarket untuk Amerika nanti malam ini juga masih berada di zona merah. Kalau di Asia Pekan ini cenderung sepi dari sentimen karena Shanghai libur sampai tanggal 8 Oktober hari nasionalnya. Hmm. Seperti itu. Nah kalau dari Indonesia sentimennya sama terpengaruh sama bursa saham global yaitu kita tahu konflik geopolitik yang tidak berkesudahan bahkan semakin panas uh -huh. itu membuat pelaku pasar sekarang khawatir akan melebarnya perang ini seperti itu, apalagi semalam juga um, ada komunikasi antara Iran dan Israel yang saling mengancam bahkan sampai melibatkan Amerika. Jadi kita khawatir uh, dampaknya nih melebar seperti itu. Bahkan yang tadinya kita melihat wah harga komoditas energi ini bisa jadi pilihan, tapi kalau konflik atau perangnya Terlalu panas, um, kelihatannya fokusnya sudah bukan ke ekonomi semata, tapi justru khawatirnya, emosi. ya emosi yang udah pasti ya. Yeah. Tapi justru khawatirnya kenaikan harga emas dan komoditas, eh harga minyak dan komoditas energi ini justru menjegal tren disinflasi di Amerika. Balik-baliknya ke The Fed lagi ujung-ujungnya dan kita Indonesia sebagai negara importer minyak itu juga akan membebani um, pembelanjaan negara kita seperti hmm. itu itu hmm. juga bisa menahan laju pertumbuhan ekonomi kita juga secara tidak langsung kalau ini konfliknya terus berkepanjangan seperti itu jadi marketnya sekarang khawatir ke perang selain soal the Fed seperti itu. Muncul lagi nih isu baru ya perang ya setelah iya. dilepaskannya misilnya Iran kemarin ya. Ya kemarin kita sudah agak lega um, konflik antara China dan Amerika kelihatannya sudah mulai terlupakan. Hmm. Sudah fokus ke sentimen stimulus China yang besar, yang jumbo. Lalu Amerika fokusnya juga ke pemilu. Yeah. Jadi soal perang bilateral dan konflik di antara Amerika dan China ini seolah terlupakan. Tapi konflik di Timur Tengah ini kembali mengingatkan akan adanya ancaman konflik geopolitik yang bahkan lebih parah daripada Amerika dan China. Seperti itu. Oh, I see. Dan di dalam negeri juga sedang ada sentimen penurunan daya beli masyarakat, Mbak. Betul, betul jadi sekali. Jadi deflasi lima bulan terakhir mm -mm, dikonfirmasi yeah. oleh banyak ekonom juga, mm -mm. jadi sebuah sinyal bahwa ekonomi kita itu memang sedang lesu gitu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap pergerakan market di bursa? Betul, ini juga salah satu yang menggerus optimisme pelaku pasar ya di dalam negeri. Tapi untungnya kita lihat PDB Indonesia periode terakhir itu masih tumbuh di atas 5% hmm. gitu. Sedangkan ini disinflasi sudah apa deflasi sudah terjadi 5 bulan terakhir. Tapi di kuartal kedua kemarin ekonomi masih di atas 5%, masih tumbuhnya masih meyakinkan, masih positif hmm. seperti itu. Memang soal isu daya beli apalagi penurunan kelas menengah hmm. itu menjadi highlight sentimen negatif yang tidak terelakkan. Nah, berhubung sebentar lagi tanggal 20 Oktober di mana itu ada pelantikan pemerintahan baru ya, kita harapkan uh, pemerintahan baru akan memikirkan, akan menyiapkan yeah. stimulus yang bisa mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah atau Bukan bisa menggerus ya. Bisa, <laughs> jangan dong. Hmm. Juga bisa meningkatkan belanja negara sehingga bisa likuiditas bisa semakin oke okay lah. Seperti itu. Tapi ada beberapa sentimen juga yang pada akhirnya membuat pasar juga tergoyang confidence-nya untuk belanja Yuk. gitu, Mbak. Iya. Ehm, mereka cenderung untuk menahan karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menahan mereka belanja seperti misalnya menaikan PPN. PPN, kemudian ada biaya-biaya tambahan, iuran wajib, hmm. belum lagi ada cukai tambahan gitu. Betul. Itu sudah berpengaruhkah atau apa? Itu jadi satu hal yang diinginkan oleh pasar juga kah bahwa ini kayaknya beban-beban tadi itu harus ditunda dulu deh gitu betul nah kalau kami juga termasuk yang setuju sih kalau beban-beban seperti PPN dan kenaikan cukai cukai bahan minuman berpemanis tersebut hmm. misalnya itu untuk ditunda dulu lah penerapannya karena kita lihat juga um, kita kan di Indonesia memang meskipun Pemulihan ekonominya termasuk yang paling cepat dibandingkan negara berkembang lain, tapi kita juga masih belum benar-benar kuat, optimal, belum benar-benar balik ke masa sebelum pandemi, hmm. sehingga beban-beban tersebut, apalagi adanya penurunan daya beli yang direfleksikan oleh deflasi lima bulan beruntun, rasanya ini suatu indikasi kalau kebijakan-kebijakan tersebut belum tepat perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi. Ya. Siapa tahu ada kabar baik di tanggal 20 Oktober nanti, ya, kita tunggu saja. Dan kita lihat juga yang terefleksikan di IHSG kita, ini ada tanda-tanda wait and see dari pelaku pasar menanti hmm. ya kebijakan pemerintah baru seperti apa, terobosan kebijakannya itu yang amat dicermati pelaku pasar. I see Oke, okay. menarik, menarik. kalau secara sektoral, untuk hari ini apa aja yang bisa di-highlight? Mbak? E, mungkin oh. ada pergerakan yang mengejutkan dari sektor tertentu dalam pergerakan ISG hari ini. Oke, okay. nah, kalau kita cermati, hari ini sektornya lumayan berimbang ya, antara yang berada di zona hijau dan yang ada di zona merah. Mm -hmm. Sektor yang paling melemah secara signifikan yaitu sektor. Teknologi melemah 1,11%. persen. Ya, sebaliknya sektor yang menguat paling besar, justru sektor consumer cyclical. Ini terkait sama retailer seperti itu. Lalu ada juga properti. Ini menguat 0,44 persen dan industrial menguat 0,31 persen seperti itu. Ya, kalau kita lihat yang menjadi pemberat IHSG secara poin itu datang dari sektor teknologi, energi, dan e, bahan baku yang bobotnya besar. Itu yang maksudnya yang paling kecil pelemahannya. Yang paling, yang yang paling besar, besar pelemahannya. Yang membuat oh. IHSG melemah akhirnya. Itu e, sentimennya kaitannya erat dengan Konflik geopolitik di Timur Tengah tadi ya. Betul, sama so, kalau soal teknologi, kita lihat ini ada pelemahan dari saham-saham uh, market marketplace ya, seperti GoTo, Bukalapak ya. Hmm. Memang secara fundamental, market masih menanti realisasi uh, perbaikan kinerja operasional dan profitabilitas mereka di tengah kondisi yang semakin menantang. Hmm. Seperti itu, karena suku bunga masih pun eh, BI sudah turunkan di dua minggu lalu. Tapi kalau di kredit di bank masih belum benar-benar turun, dan perlu waktu nggak langsung instan, langsung yeah. turun seperti itu. Dan dilihat sektor teknologi, belum ada terobosan atau berita positif. Apakah apalah itu, sedangkan kalau sektor yang lain kayak properti, keuangan itu udah ada sentimen positif yang bisa membuat investor tuh yakin, oh sektor ini nih bakal. Uh, rotasi ke yang hal positif di itu perlu benar-benar memahami mencukupkan dirinya dulu untuk edukasi hmm. produk or sellingnya seperti apa lalu kebijakannya seperti apa dan kita lihat juga um, bursa kelihatannya masih menggodok juga supaya bisa wow. mempersiapkan sedemikian okay. rupa optimal baru launching hmm. karena kita lihat ada pe, ada penundaan ya, dari kuartal ke kuartal. Seperti Konkretnya itu. nanti, ketika transaksi itu, kayak gimana sih, Mbak? Short selling ini, kayak misalnya, pocut punya saham ah. perusahaan X gitu, mm -mm. misalnya. Dia mau jual di harganya saat ini di angka lima ratus, misalnya. Mm -mm. Terus dia mau jualnya di... kayak gimana kalau short selling tuh? Oke, okay. misalnya tadi, Mbak pocut punya saham di harga enam mm ratus -hmm. tadi ya. Harganya 600. Lalu di seiring marketnya open berjalan, karena harganya volatile naik hmm. turun. Misalnya dalam satu hari, price-nya tuh dari 650 bahkan sampai ke 550. Hmm. Tadi Mbak posit punya harga di 600. Hmm. Kalau sahamnya itu turun ke harganya 550 hmm. atau di bawah 600, hmm. itu artinya Mbak Puspita untung karena ini short selling. Hmm tapi kalau justru sahamnya naik misalnya ke 610. Uh -uh. Tadi punyanya di 600. Itu artinya rugi justru. Nah, ini kon, uh, koefisiennya yang masih kita uh, tunggu finalnya perhitungannya oh. seperti apa dari bursa. Apakah berdasarkan lot atau seperti apa? Kita lihat. Kalau di dunia futures atau uh, pasar derivatif lain kan ada pembaginya. Ibaratnya ada marginnya. Nah ini yang kita juga masih perlu pencermati teknis detailnya seperti apa. Biasanya nanti menjelang deket-deket kuartal satu akan semakin jelas oke. asalkan tidak diundur lagi. Jadi menunggu aturan oke, ya. resminya aja. Resminya ya mm -mm. aturan teknisnya mm -mm. ya. Kalau sekarang kan masih mungkin berasumsi seperti ini nih kayaknya, gitu mm -mm, kan. Betul. Kita tunggu, ya. oke, ini baik. yang kalau kita pencermati dari short selling di bursa Amerika. Seperti oh, okay. itu. Terakhir Mbak Sheryl mungkin boleh uh, support dan resistennya untuk akhir pekan ini seperti apa? Oh iya, nggak berasa ya sudah akhir pekan oh, iya. lagi. Oke. Okay. Ya. Yeah. sih berasa <laughs> banget ya, nih udah akhir pekan dari hari senin ya. <laughs> Betul. Oh. <laughs> Oke. Okay. Nah kalau kita cermati IHSG ini cenderungannya masih cenderung bergerak konsolidasi melemah, ya. Untuk besok batas resistennya kita lihat di 7600 dan supportnya di 7500. Lalu sektor yang bisa dicermati di esok hari kita lihat sektor bahan baku khususnya emas ada potensi rebound ya. Nanti malam juga ada data uh, S&P manufacturing Indeks dari Amerika ini juga akan direspon, dicermati sama pasar, dan juga sektor energi ini bisa dicermati lagi.